Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar semua? Okey, dah sarapan? Okey, sarapan apa? Okey, cepat pagi ni ambil adalah sedikit protein. Okey, lepas sarapan ada ambil apa-apa vitamin? Okey, kalau macam I akan konsisten ambil 3 vitamin setiap pagi lepas breakfast, iaitu B complex untuk kesihatan otak. Omega guard pun sama, DHA EPA itu basically untuk otak dan anti-inflammation, dan juga vitamin C. Vitamin C memang biasanya wajib lah. Alright. Okay, sebelum ni Art baca, Art memang suka membaca website Shakely, eh. Website Shakely especially come across tentang kebaikan Vivix. Hai Asila. Kita baca kebaikan Vivix, salah satunya adalah stated bahawa polyphenol dapat inhibit formations of AGE. Dan perkara tentang AGE ni, dia trigger at apa benda AGE ni, macam mana dia boleh terjadi, apa yang menyebabkan dia berkumpul dalam badan, betul ke AGE ni ada dekat dalam badan, dan betul ke polyphenol ni dia membantu untuk inhibit AGE. Dan melalui pembacaan, Art nak share sikit berkenaan dengan AGE, apa yang Art baca tentang kefahaman AGE itu. Okey, AGE ni ataupun nama panjang dia adalah Advanced Glycation End Products. AGE ni dia adalah hasil daripada reaction daripada protein, iaitu rantaian asid amino. Rantaian asid amino dia daripada protein lah, ataupun lipid, ataupun nama pasarnya adalah lemak. Dan apabila dia dia menjadi glycated, apabila bertindak balas dengan reduce sugar ataupun bertindak balas dengan gula lah, gula dalam badan ataupun dalam keadaan lain lah. Okay. Apa pentingnya AGE ni? AGE ni dia adalah biomarker yang I baca adalah dia adalah biomarker yang boleh menyebabkan pelbagai penyakit lain. Contohnya adalah penyakit kencing manis, penyakit buah pinggang, rheumatoid arthritis, dan juga degenerative disease, contohnya Alzheimer ataupun nyanyuk. Nyanyuk ni dia bukannya tiba-tiba dapat. Dia adalah proses degenerative, dia slowly, lama-lama kita makin lupa dan akhirnya nyanyuk. Itulah hasil daripada salah satunya adalah pengumpulan AGE. Dalam keadaan apa AGE ini boleh ada dalam badan kita, ataupun macam mana AGE ini boleh terjadi? Okey, yang dia ada dua kaedah. Dia ada dua keadaan. Yang pertama adalah natural occurrence. Ia terjadi secara semula jadi, dan memang badan kita ni secara semula jadi menghasilkan AGE. Semakin tua kita menghasilkan AGE. Melalui proses metabolisme normal metabolism dan juga aging process. Dan yang kedua, AGE ini terhasil apabila makanan yang dimasak pada suhu yang tinggi, contohnya deep fry, grilling, sauteing, barbecue, dan itu memang akan menghasilkan AGE. AGE ini kan kita ada terangkan pada awal tadi, dia adalah hasil daripada protein ataupun lemak yang bertindak balas dengan gula dan menghasilkan AGE. Itulah hasilnya. Okey. AGE ni dia adalah proses non-enzymatic. Tak perlu memerlukan enzim. Dia boleh terjadi dengan chemical reaction. Disebabkan oleh itulah pathway shift-based. Shift-based ni dia akan menghasilkan AGE. Yang mana AGE ni tidak, dia adalah irreversible. Maksudnya once adanya AGE dekat dalam badan kita, AGE ni dia tak akan boleh ubah kepada asalnya, kepada protein amino acid dia semula. Dia akan jadi glycated end products tu lah. Okay. Mana bila banyak sangat dia boleh menyebabkan inflammation, tapi dia bukannya directly terjadi, dia akan mengambil tempoh masa yang lama. Okay. Tadi I ada terangkan keadaan di mana AGE ini terjadi dengan makanan yang disediakan apabila terima suhu yang tinggi, tapi apabila makanan kita masak dengan keadaan sama ada dimakan mentah, rebus ataupun steam, dia memang mempunyai AGE yang rendah. Okey. Okey.
Kalau ada soalan boleh ditanya. Ini sebab kita lebih kepada perkongsian, perkongsian bersama-sama melalui pembacaan. Okey. Pada permulaan kerosakan protein ni, pada permulaannya normally berita baik ni adalah sebenarnya badan kita, tubuh kita mempunyai sistem atau enzymatic system, defense system untuk prevent glycation ni, AGE ni. Tapi contohnya bila kita kita makan diet yang sangat tinggi karbohidrat ataupun kita sendiri mempunyai penyakit chronic illness, chronic disease, contohnya penyakit diabetes, iaitu penyakit yang memang kita gula tinggi, dia akan menyebabkan peningkatan dan pengumpulan AGE protein ni melampaui kapasiti untuk baik pulih, untuk repairing. Maksudnya ketidakseimbangan antara formation dan repairing ni adalah sangat tak seimbang, sebabnya excessive, kita makan excessive AGE, kita terima badan kita ni accumulate AGE terlalu tinggi dan proses pemulihan tu slow. Jadi ketidakseimbangan ini akan menyebabkan pengumpulan AGE yang terlalu banyak dalam badan, dan inilah yang akan menjadi accumulation AGE ini akan menjadi menyumbang kepada pelbagai penyakit-penyakit lain yang ada terangkan daripada awal-awal itulah. Yang biasanya dia akan menyebabkan oxidative stress, tissue damage, chronic inflammation dan Alzheimer tadi tu. Okey. Ada satu paper ni I baca, dia buat eksperimen antara dua tikus. Dua tikus ni ada dua dua kelompok. Kelompok pertama adalah tikus yang diberi makanan yang tinggi AGE. Diberi makanan yang tinggi AGE, dan kelompok yang kedua adalah tikus yang diberi makanan rendah AGE. Kelompok tikus yang pertama yang diberi makanan AGE ni setelah 9 bulan hanya 78%, 78% yang mati. Maksudnya 12% sahaja yang masih hidup, 22% yang masih hidup. Namun kelompok kedua, iaitu tikus yang diberi makan AGE, dia masih hidup sehingga 14 bulan, dan dalam 14 bulan tu 20% sahaja yang mati. Perbezaan ni adalah perbezaan sangat ketara antara kelompok pertama dan kelompok kedua. Kelompok pertama yang diberi makanan yang tinggi AGE, iaitu 78% mati, dan kelompok kedua ni 20% sahaja yang mati. Itu perbezaan bulannya. Ini adalah 9 bulan, ini adalah 14 bulan. Dan pada kelompok kelompok yang tinggi AGE ni, kelompok yang tinggi AGE ni apabila di apabila di 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 analisis analisis tikusnya mempunyai accumulation AGE yang sangat banyak dekat kawasan buah pinggang, dekat kawasan kidney dia. Dan selain tu mempunyai high blood pressure dekat dalam tikus yang tinggi AGE tu, dia gula tinggi dekat dalam badan dia. Dan yang kedua, ada banyak sangat tisu-tisu yang damage dekat bahagian jantung, dekat cardiac muscle dia. Okay. Tapi sebenarnya kita boleh ubah cara hidup kita kalau kita tak nak banyaknya AGE yang berkumpul dekat dalam tubuh badan kita. Contohnya dengan ubah pola permakanan kita. Macam tadi tu yang terangkan, banyakkan selain daripada makanan yang bergoreng. Kita tahu culture masyarakat kita memang makan makanan yang bergoreng. Tapi rajin-rajinkanlah masak. Contoh kalau orang Jawa, masak bening. Bening sayur tu tak payahlah goreng. Sayur bening, and then makanan rebus, steam. Ikan pun kalau kita masak secara steam, sedap juga kan? Okay, steam dengan lemon tu pun okey. Selain daripada tu, makanlah makanan yang kaya dengan antioksidan. Contohnya buah-buahan. Yang selalu terangkan kalau makan anggur, silalah cari anggur yang mempunyai biji. Jangan cari anggur yang seedless. Sudahlah, anggur tu mahal. Lepas tu kita cari pula yang kurang kurang nilai dia sebenarnya. Sebab nilai anggur tu sebenarnya terletak dekat biji dan kulitnya, selain daripada batang. Tapi takkanlah kita nak makan batang anggur kan? So janganlah cari anggur yang seedless, sangat rugi. Okay. Carilah makanan yang kaya dengan antioksidan. Contohnya makanlah sayur-sayuran, buah-buahan, kacang,
Antara makanan yang kaya dengan oksiden ni, selain daripada tadi tu, kita boleh makan green tea, teh yang dari daripada teh hijau. Dan kopi. Kopi pun ada, tapi jarang kopi sebab kopi kita ada kafein kan. And kaya polifenol. Polifenol ni contohnya adalah phenolic acid, steel beans, lignin dan flavonoids. Sebab apa? Makanan yang kaya dengan polifenol ni, yang pertama, dia boleh inhibit reactive oxygen species. Reactive oxygen species ni adalah hasil daripada free radical tu lah. Free radical yang disebabkan oleh yang boleh menyebabkan inflammation dan penyakit-penyakit lain. Yang kedua, dia boleh inhibit harmful AGE. Yang ini memang ada study yang buat research tentang benarkah polyphenol dapat inhibit AGE. Ya, memang ada, especially resveratrol, flavonoid contohnya catechin dan juga phenolic compounds. Tiga-tiga composition ni, resveratrol, flavonoid compound, phenolic acid ni memang ada dekat dalam anggur. Memang ada dekat dalam buah-buahan. Paling kaya memang dekat anggur lah, dekat jenis vitis, family vitis. And then yang ketiganya adalah dia boleh membantu blocking receptor AGE. Iaitu contohnya adalah steel bean. Steel bean adalah daripada jenis resveratrol. Resveratrol ni, bila kita sebut resveratrol polyphenic, memang kaya dekat tumbuhan yang species family daripada vitis. Memang family grapes. Ada soalan tak? Ini adalah pembacaan yang Ad kongsi berdasarkan daripada apa yang Ad baca, dan kita memang nak tahu kan. Sebab contoh kita baca pasal Vivix. Vivix ni dia kaya dengan polyphenol. Kenapa Ad boleh cakap dia kaya dengan polyphenol? Sebab Vivix dia patentkan kaedah pengekstrakan dia, untuk mengekalkan berapa persen polyphenol. Jadi melalui pembacaan ni juga kita tahu polifenol juga membantu untuk merencatkan AGE. That's why seronoknya membaca dengan ilmu bila, ataupun kita kita makan satu-satu produk tu, kita kena tahu apa composition dia, berbaloi tak kita invest dengan produk tu. Betul tak? Kalau ia membantu, dia ada research, research base, dia ada patent, then you can go for it. Selain daripada makan, pilih pemakanan yang baik. Kalau ada soalan boleh tanya, sebab Ad lebih kepada perkongsian. Kalau berminat nak tahu pasal Vivix, pasal kandungan Vivix, boleh terus message Ad, tanya. Kita boleh bercerita berkenaan dengan mekanisme dia bekerja. Okey. Kalau soalan boleh tanya dekat bawah. Okay, Assalamualaikum.